Kupingnya jepit. Easy 10 o'clock. Lemon squeezy. Legs down, put your legs down. Gue ditinggalin. Tahu pada kemana? Lagi pada belanja Minion, Bang. Oh iya? Mana tadi awal-awal sebelum masuk ini gue ditinggalin. Wah, gede banget. Pengen makan ayam di Singapura. Katanya kan di Singapura ayamnya lagi mahal banget karena pasokan ayamnya susah kan dari Malaysia. Gua ajak deh ke Mumun. Iya, makanya gua pengen tahu harga ayam di sana berapa. Gua nanya. Lu ke Singapura dalam rangka pengen tahu harga ayam. Iya. Emang kurang-kurang harga cabai. Benteng Agung. Kilo 130.000. Enggak bisa ditawar. Tapi kan gua beli pas lagi naik, iya, pas lagi habis. Udah 80.000 deh di bawah sini sekarang harga cabai. Gua beli kemarin tuh sebelum Idul gua beli cabai Kelenteng Agung. Ketambahnya sekarang lagi naik ya, gua pikir naik paling berapa? 130 sama harga daging sekengkel sekilo. Gila ya, gue. Beb, I'm home. Kita mau ke Universal Studio. Kita mau naik tangga. Ini di mana sih Miko? Ion Orchard di food courtnya. Deket lah dari sini ya. Kita mau ke Universal Studio. Hah? Iya benar guys. Naik apa kita? Naik kereta dong. Ya. Taksi mahal. Negara paling mahal. Sebenarnya kok paling males nih kemarin, tapi kalau buat mainnya keren sih. Iya gak sih bang? Iya kan? Oke, kita mau ke MRT dulu dari Dhoby Ghaut menuju Harbor apa neng? Dhoby City ya. Ah iya itu, dia yang tahu. Abis itu mau kemana lagi? Makan dulu lah kita. Oh iya. Sini-sini nih, di Dhoby Ghaut nanti. Ikuti terus ya perjalanan kami. Jadi
kan kita udah punya tiket yang lama tuh. Jadi ntar mau diperbarui, ada yang udah expired. Terus kalau beli baru, beli baru berapa sih? $10 100 ribu. 6 years. Acik Edo. Nanti yang punya kamu bisa ditambahin office yang dipindahin dananya. Ya. Ini ada bonus tisu. Ayo masuk. Dari MRT. Signature breakfast di Singapore. Apa tuh? Teh o with kaya toast and nug. Keliling punya makanan. Jadi tidak lagi ya. Ini adalah kaya toast yang katanya di iya. Bahannya enak banget. Sumpah. Ini di Indonesia ada? Ada lah. Kayak hah? Begini juga rasanya. Ada di Ganjar, gak beda. Dalamnya kayak gimana kak? Coba kak kasih lihat. Yang ini lebih simpel aja. Butternya kayak bukan butter, kayak es krim. Ada. Kira-kira kalau gue ini beli penyeting, kesel gak lo? Jauh-jauh kesel gue makan penyet. Bedanya apa nih? Amin-amin aku gak pengen nyoba. Kemarin bahasa Inggrisnya langsung lancar dia nih kalau dari negara lainnya apa ya? Papa dua kalau ditinggal ngurus anak-anak doang nggak ada aku dan dia yang excuse me, aku jago. Kafe yang mana? Biasa ya. Kamu neng. Kalau nggak kakak, kamu nggak ya? Nggak sama kayaknya. Papa ya. Sendiri. Sel. Sepesan makan anak pasti tidak habis. Makan-makan siapa juga habis. Ini teh kuahnya nggak habis. Itu apa teh? Apa mil ya? Bo. Udah. Begitu. Ditingkat. Apa deh? Baru lihat gue makan mie tingkat. Yang bis doang tingkat. Beli tisu basah dulu bentar, foto kalau pada mau. Ngapain? Beli tisu basah. Kita masuk ke Zebel. Ah, beli apa? Soka. Ah, ada. Ya. Mana waktu gue hanya mau beli tisu basah?
Beli tisu basah dulu bentar. Foto kalau pada mau. Ngapain? Beli tisu basah. Beli tisu basah. Tiga ini $3 nih. Wah. Udah capek-capek nih. $3. Pokoknya itu yang di tangannya dia semuanya $3. Gimana lo? Dibuang sayang. Makan enak. Pahit. Kayak gak enak, kurang crispy, tebel. Kayaknya ini kayak kue subuh gitu deh. Kayaknya jadi udah kayak ngebasnya gak sih? Kita mau ke lantai 3 buat naik Sentosa Express bersama nenek kita yang rempong ini. Sampai kita di Bisa banget sih. Pokoknya jam 12 siang. Bukanya? Oh sekarang 11.11. Kita mau ke beach dulu. Yuk. Apa mau makan apa lagi? Mau pipis dulu deh. Nunggu. Nunggu gerbang dibuka. Panasnya pol. Lengket banget badan. Ada yang mana? Mama lagi ngarahin anaknya. Sama kak? Mama lagi ngarahin anaknya kok. Tapi lihat mukanya. Happy banget. Happy banget mukanya. Ade. Terutama adik. Ade. Oke, udah. Kenapa ya? Foto endorser. Ayo, om. Gak happy gitu ya. Tempat napas sih gitu. Kita cari tempat adem yuk. Gue capek, gue udah tua. Gue udah gak kuat jalan-jalan. Sini aja sini kak, ada anginnya sumpah. Berapa? $81. Yang dewasa. Anak-anak $61. Singapura. Jadi sekitar 810.000. Kalau anak-anak, 4-12 tahun 610.000. Begitu. Ini kan ada, hari ini banyak 5 dewasa, 2 anak. Sekitar 5 jutaan. Jadi aku pakai ini, pakai yang promo Mastercard. Ada, jadi dapat popcorn, apalah-apalah gitu lah. Aku juga kagak ngerti. Beli aja. Panas ya? Emang gak usah jadi kali ya? Kita di hotel aja nanti. Jangan dong. Kayaknya rame banget. Kalau beli yang ekspres ya? Kawasan itu lebih bagus karena panasnya lengket banget badan, sumpah. Dan manji ya enggak? Manis banget, gila muka gue lebar banget.
Itu sih, wifi. Kupingnya nyepit. Jadi yang dipelajari di YouTube tadi itu apa sih? Jepit kuping. Jepit kuping ya? Jepit kuping. Digabung lagi? Digabung lagi. Ini yang mama bilang gak kenceng nyampe ketarik. Kita coba lagi ya. Kayaknya nih, kayaknya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Gak bisa. Gimana kepang nih? Gak bisa ya. Kita pelajari lagi, tolong dong. Ya, boleh lah. Boleh lah. Mana bapak lu nih? Di jam 12. Ekstrim-ekstrimnya enggak? Ayo, oh, ayo langsung. Nih, yang ini nih ekstrim nih, Pak. Ekstrim. Berani terus. Soalnya anak gue berani. Mau enggak mau jadi harus. Kita lihat ya, deg-degannya nih. Lihatnya juga udah males ya. Seperti apa? Mau kemana, mau turun apa mau naik, mau diapain nggak tahu. Terus gelap kan, jadi ya pasrah aja, pasrah. Tapi seru. Ada akhirnya di roller coaster. Gimana dek? Ayo dek, sini dek. Gimana dek? Ada pertama kali, soalnya kemarin udah. Gimana dek? Pas mama bilang siap-siap aku langsung. Oh gitu, langsung. Kan gelap deh, nggak usah merem juga dek.
Gimana teh? Easy peasy, lemon squeezy. Tadi aku takut, jadi aku tutup kuping. Terus aku ke bawah. Gak bisa ngejebak Novi. Novi pernah dijebak sama kita ya kesini. Terus? Dia pikir ini rumah hantu. Taunya pas roller coaster dia kaget. Kapok dia, makanya gak mau. Kapok. Iya emang bilangnya adem-adem gue. Tapi lo pikir apa? Rumah hantu, eh gemen nih rumah hantu gitu kan. Nyala hantu Singapura, ngapain gue takut ya kan. Gue tuh, BUNG! Kok lo bangin gue ya? Udah gak mau lagi tertipu. Easy 10 o'clock lemon squeezy. Easy 10 o'clock lemon squeezy. Ngobrol sama Ade. Aku sama Ade ngobrol lah. Ya deh ya, tadi cyclone gimana deh? Serem enggak? Ekstrim sih, tuh. Enggak. Dia jawabnya enggak. Aku sama Ade emang kompak, kita heartless. Mana? Ini mana? Tosnya? Mana? Enggak, kurang ekspresif gitu yang. Dia serem ya, gitu, tapi ngobrol gitu. Ngantrinya 2 jam setengah kayaknya. Naiknya cuma paling 3 menit ya, nggak nyampe 5 menit. Seru sih. Jadi selama kita beberapa kali ke Universal ini belum pernah naik yang namanya Cyclone. Baru kali ini, first timer gua, semua deh, sekeluarga, sama kakak juga, seru banget. Kita mau cari keseruan lainnya. Gimana? Cool. Apa nyangkul? Jadi kalau nunggu 2 jam boleh gak? Worth it gak? 1 jam lah, tapi 2 jam nunggunya 2 jam setengah iya. Atau gak? Itu nunggu 2 jam untuk sesuatu 1 menit. Keren gak sih? Tapi worth it karena kan dikit lagi human. Iya. Oke. Nih gimana nih? Hah? Takut gak? Takut banget. Aku sampai tutup mata. Iya tutup mata. Tapi tutup mata sama tutup telinga apa ngaruhnya coba? Aku tapi sempat itu sih buka itu mata tapi enggak ini telinga tetap tutupin telinga. Gini kalau main banjir deh. Ya. Yes!
Kita lagi om. Enjoy. Aman gak? Ih, kering banget. Nih, drying pot, Kak. Kurang hari kasih makan. Guyup, Pak. Guyup. Itu masih pengen ngerin. Duduk, abang. Gue ditinggalin. Kamu pada kemana? Lagi pada belanja Minion, Bang. Oh iya? Mana tadi awal-awal sebelum masuk ini gue ditinggalin. Sekarang ditinggalin sendiri. Ada mau foto, atau mau letas? Kenapa? Belum beli. Udah ada beli kaos, dia pengen beli tas. Tapi mau lihat di itu. Kita mau foto itu. Regular.
capek. Allah Akbar. Tapi jangan nyeker dong, Neng. Iya, tapi nyeker dulu aja. Ntar pakai lagi. Ini juga berdua nyeker. Pakai sepatunya. Ntar. Enak, enak tahu. Mau dong ini. Kasian lagi. Wah, ini udah paling parah. Ini udah paling parah. Kos kaki nggak pake. Baju. Sepatu kena air, baju kena air. Oh iya, udah ganti lagi. Lengket banget badan. Mau mandi.